بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Fa'idha kudiyati salatu pantashiru fil ar Wa batawin fadillah Wa zikurullaha kafiral alakum tuplehun Sadaqallahul azim Sahabat pendengar yang berbahagia Kesempatan kali ini Saya masih Akan berbicara Tentang Tentang etos kerja Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah guna menutupi kebutuhan hidupnya bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban termasuk ke dalam jihad di jalan Allah yang nilainya sejajar Dengan melaksanakan rukun Islam, dengan demikian bekerja adalah ibadah dan menjadi kebutuhan setiap umat manusia. Bekerja yang baik adalah wajib sifatnya dalam Islam. Para nabi dan para sahabat adalah para profesional yang memiliki keahlian dan pekerjaan. Mereka selalu menganjurkan dan meneladani orang lain untuk mengerjakan hal yang sama. Sahabat pendengar yang berbahagia, tadi saya bacakan surat Al-Jumu'ah ayat 10, yang intinya juga bahwa rezeki harus diusahakan. Bagaimana surat tadi saya ulangi lagi bahwa apabila surat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu sahabat pendengar yang berbahagia, profesi Nabi Idris adalah tukang jahit dan Nabi Daud adalah juga tukang besi atau pembuat senjata. Jika kita ingin mencontoh mereka, maka yakinkan diri kita juga telah mempunyai profesi dan semangat bekerja keras. Profesi yang dikembangkan di lingkungan kita seperti profesi dosen atau Tenaga administrasi di sebuah kantor, profesi ahli hukum atau pengacara, misalnya, profesi di laboratorium, bahkan profesi driver atau supir, dan lainnya, merupakan profesi yang harus kita kerjakan untuk kemaslahatan masyarakat atau orang banyak maka wajib hukumnya kita untuk bekerja keras. Insya Allah kita akan dilimpahkan rezeki yang halal, sekaligus pahala atas ibadah pekerjaan yang kita lakukan. Melengkapi bekerja keras dan profesional adalah praktek bersikap dan berperilaku mencontoh Rasulullah, yaitu bersifat sidik, amanah, patonah, dan tablik agar kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Sifat sidik adalah dapat dipercaya dan jujur. Kemudian sifat patona adalah harus pintar. Kemudian sifat amanah adalah melaksanakan tugas yang dibebankan dan publik adalah mampu melakukan komunikasi dengan baik. Wujud dari kita bekerja selain mendapatkan rezeki halal adalah pengakuan dari lingkungan atas prestasi kerja kita. Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil, bekerja keras, bersusah payah, mencari nafkah untuk keluarga makia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Allah juga telah menjanjikan kita mempunyai peluang memperoleh rezeki yang luas asalkan bekerja dengan profesional dan cerdas melalui etos kerja yang tinggi, Islam juga telah mengajarkan bagaimana mempraktekkan etos kerja yang tinggi. Tentu ada beberapa prinsip etos kerja yang tinggi yang diajarkan oleh Rasulullah, perdoktrakan oleh Imam Al Bayhaqi dan Syubuhul Aiman. Pertama, bekerja secara halal. Alhamdulillah syukur kita telah memiliki pekerjaan di bidang kita masing-masing. Apakah dosen misalnya di universitas kita yang kita cinta ini? Apakah sebagai pegawai administratif atau di tempat-tempat lain? Kemudian kedua kita juga bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Apalagi menjadi benalu bagi orang lain. Makna terdalam adalah kita dilarang untuk bersifat selalu meminta imbalan di luar kemampuan lembaga tempat kita bekerja. Yang ketiga, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Seseorang harus mengatur rezeki yang diperoleh hasil dari memerah keringat untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dengan menghindarkan perilaku boros. Yang terakhir, bekerja untuk meringankan hidup tetangga. Artinya kita setelah memperoleh rezeki tidak boleh juga egois dan untuk kepentingan kita sendiri harus peduli untuk meringankan kesulitan ekonomi para tetangga kita bekerja secara cerdas juga memerlukan tambahan energi yang datang dari ridha Allah melalui doa untuk para kerabat kerja dan untuk lembaga seperti lembaga yang kita cintai atau tempat-tempat lain atau organisasi-organisasi lain Oke, kita akan sosok Fatimah, putri Rasulullah, yang selalu rela untuk mementingkan atau mendoakan orang lain dibandingkan diri dengan keluarganya sendiri. Apakah kita pernah mendoakan pemimpin, atau rekan kerja kita, atau kerabat kita, atau tetangga kita, dan kemajuan lembaga? yang menaungi kita seperti Universitas Muhammadiyah Palembang yang kita cinta ini. Doa yang kita lakukan dan jika malaikat mendengar maka mereka pun akan mendoakan kita yang mendoakan orang lain tersebut seperti riwayat hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Daud. Apabila salah seorang mendoakan saudaranya sesama muslim tanpa diketahui oleh orang yang didoakan tersebut, maka para malaikat Mengaminkan atau berkata amin, semoga engkau memperoleh sebagaimana engkau doakan itu. Mengukir prestasi kerja, memperoleh rezeki yang berkah serta mendoakan kemajuan lembaga. Insya Allah, menjadikan kehidupan kita akan lebih baik lagi. Menjadikan universitas Muhammadiyah Palembang yang kita cintai ini sebagai rumah tempat bekerja yang menyenangkan bagi kita semua. Allah menjadikan untuk kamu, rumah-rumah kamu sebagai tempat ketenangan. Disinyalir di dalam surat An-Nahl ayat 80. Sahabat pendengar yang berbahagia, Nasrullah wa patung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.